Sementara itu, jagat sosial media pekan ini tengah heboh menyorot pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang tengah panas melakukan aksi saling sindir dengan Hilda Fitria pasca pertemuan mereka bersama Billy Saputra berujung kejutan. Jika Hilda dikabarkan kecewa hingga menyatakan Hotman sebagai pengacara tua, maka lain halnya dengan Hotman yang tak kalah panas memberondong sindiran panas lewat sosial media. Tidak hanya kerap menyentil Hilda lewat status di akun sosial media miliknya, Hotman juga mengunggah video yang menyanggah tudingan menaksir Hilda hingga melontarkan sindiran panas seperti berikut ini. Ya, banyak cewek cantik datang, tapi kalau Anda datang ke sini, jangan dong bilang akunya naksir. Bagaimana aku bisa naksir depan bakpao, kan? Depan kopi. Lu tahu gak sih mantan gua aku kasih stop? Gak mungkin lah gua naksir. Kecuali kalau si cantik yang itu ya, ya mungkin ya enggak. Jadi karena terlalu jenius pertanyaan saya, menohok pertanyaan sehingga banyak orang akhirnya jadi ya akhirnya nyesal datang ke Kopi Joni. Gue bukan mikir, tapi gue begini, aduh gue salah nemuin pengacara, udah selesai. Sebenarnya ya kan, ya sekarang gini, gue perempuan gitu loh, lu laki-laki tapi bahasa lu gitu ke gue depan kamera lagi. Terus gue harus gimana? Gue juga punya privasi sendiri kan, terserah gue, dia nanya, hak gue untuk menjawab.